Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat mendapatkan bantuan untuk penata lingkungan pemukiman berbasis komunitas. Begitu bantuan turun, pengerjaan pun langsung dilakukan untuk memperbaiki drainase, jalan, dan pembuatan MCK. Terpilihnya Kelurahan Olo untuk program penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas membuat kelurahan ini mendapatkan 1 miliar rupiah. Ini merupakan yang kedua kalinya, dikarenakan sebelumnya pada tahun 2014, kelurahan ini juga mendapatkan lokasi yang sama. Pembangunan mencakup 8 rukun tetangga, pemetonan jalan dan pembuatan MCK umum, serta drainase. Perbaikan tersebut saat ini sudah mencapai 90% dan diperkirakan selesai dalam waktu 2 pekan pengerjaan akan selesai. Tim berbasis komunitas yang ada di LKM Muhammad Sarif, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, kami mendapat lagi program ini, yaitu program lanjutan, yaitu pemerintah lanjutan dari pemerintah pusat, hingga kami telah melaksanakannya 13 jenis kegiatan. Yang pertama sekali yaitu pembuatan drainase, pembangunan riol, yang kedua pembangunan MCK, dan seterusnya adalah pembangunan 4 pin blok di gang-gang yang ada di RW1 dan RW5, dan juga ada lagi rabat beton di RW01. Daerah yang menjadi lokasi pembangunan dahulunya terkenal sebagai kawasan kumuh, sehingga alokasi dana PLPBK diharapkan dapat membantu tertatanya pemukiman yang asri, bersih, dan nyaman ditempati. Putri Dewi Rahma, Padang TV.